Idealnya cowok itu punya pendapatan tahun berapa sih? 25 juta. Kita lanjut. Idealnya cowok punya pendapatan 25 juta. Oke, mundur. Selesai kali ya. Dah, selesai. Selesai. Cewek gemoy rambut pirang kayak gua, pacaran sama besek hajatan berbahan lah gitu. Yo, what's up Santi people, welcome back di Radio Santuy. Balik lagi kita akan mereact konten-konten kelakuan warga plus 62 yang meresahkan, membagongkan ya. Kita lihat seperti biasa, kita roasting tipis-tipis aja ya, takutnya baper. Langsung aja, gak usah pakai lama. Ini yang pertama ada memo-memo medsos dari memo medsos nih. Captionnya, cowok idealnya punya pendapatan berapa? Wadidaw, nyenggol-nyenggol soal pendapatan nih, ngaps. Kita lihat kayak gimana audionya, cek. Idealnya cowok itu punya pendapatan berapa sih? 25 juta, kita lanjut. Idealnya cowok punya pendapatan 25 juta, oke, mundur. Selesai kali ya, dah, selesai, selesai. Tapi gue takut nih audionya, takut kena klaim ya. Nih, kita kan harus realistis. Anjing, realistis 25 juta. Realistis jadi perempuan. Pertama, untuk kehidupan selanjutnya. Karena kan ya pasti punya anak, biaya rumah, listrik, air. Harus realistis tuh, harus realistis katanya. Enggak apa-apa, sah ini mah pendapat-pendapat si mbaknya kan, pendapat mah bebas. Anjing, segala macam. Harus bayar segala macam, bayar listrik. Nih gue minta takut kena segala macam. Nah ini yang kedua, 8 juta paling minimal deh. Soalnya kan harus KPR rumah dan segala untuk rumah tangga kedepannya gitu. Ini yang pertama nih, cowok dia punya pendapatan berapa? 25 juta. Kita kan harus realistis jadi perempuan pertama untuk kehidupan selanjutnya. Karena iya sih. Tapi lu ngerti kan maksud gua apa nih? Nih, ini gue bacain ya, bukan gue ngomong, gue cuma bacain nih. Ingat ideal, meskipun relatif ya, tapi bagaimanapun juga yang punya penghasilan 25 juta per bulan mana mau sama lu. Ini dia ngomong nih, gue cuma bacain. Jika punya pendapatan segitu, seleranya bukan lu. Oh man, inilah. Nih, sadis banget ini loh, satu people. Coba penghasilan 25 juta mana mau sama lu yang spek kentang. Iwadidaw, kasar kamu ya. Frankie nakal nih, nakal. Jangan pada bully mbaknya, kasihan semua berhak berpendapat. Iya, betul, jangan dibully, itu kan pendapat-pendapat mah bebas. Realistis aja tuh, realistis katanya tuh. Realistis aja kan berpendapat tuh. Ini juga nih, oke lu sebagai cewek bisa menakar sebanyak yang lu mau. Tapi yang jadi pertanyaannya, cowok yang punya duit atau penghasilan sesuai takaran lu itu mau gak sama lu? Ini netizen lo yang komen ya, mamang cuman bacain ya. Itu yang jadi concern sesungguhnya. Maksud gue kalau lu mau nakar juga paling gak disesuaikan sama kelebihan atau value yang diri lu punya. Betul, realistis, realistis, tapi berekspektasilah sesuai value yang Anda punya. Next, anjir, kasihan anjir. Wadidaw. Cilengsi keras nih, dipersilakan buat mas-mas KLX. Apa sih, penasaran nih. Audionya kita cek. Let's play. Buat lu para cowok yang mau pacaran sama gua, minimal motornya harus KLX, Ninja, dan rokoknya pun gak boleh beli ketengan. Masa iya cewek gemoy rambut pirang kayak gua pacaran sama besek hajatan berbahan lah gitu. Buat besek hajatan anjing. Wah berarti mama gak bisa dong. Mama kan motornya cuma Honda Beat, bensinnya di Pertamini eceran. Ya enggak, rokoknya ngeteng. Wah sayang sekali, mama gak bisa. Mungkin tante people ada yang mau, silakan monggo nih. Buat lu para cowok yang mau pacaran sama gua, minimal motornya harus KLX, Ninja, dan rokoknya pun gak boleh beli ketengan. Masa iya cewek gemoy rambut pirang kayak gua pacaran sama besek hajatan berbahan lah gitu. Mahalnya kurang satu anjir. Berarti karena motor mamang cuma Honda Beat, mamang termasuk kategori besek hajatan. Oh man, gimana ini atuh brother. Mukanya kayak kulit kiwi. Kasar. Ini dia yang nulis ya. Dia yang nulis, netizen yang nulis. Bukan mamang, ini komentar. Mukanya kayak kulit kiwi, yang dalamnya hijau dong. Hahaha.
Pas tunjukin behel ke Ryo Konorogo, kasar kamu, halo. Nih, komentar ini kita cuma membacain komen, tidak merosting, udah cukup bacain komen juga nih. Pas ini cewek napasnya bau Magnum, anjir bau Magnum. Apa sih, boy? Ini komentarnya simple tapi bermakna banget. Mandi, Mbak. Lu enggak paham lu Asar. Nih Asar nih kurang paham ya santai people. Nih mesti kita kasih tahu. Ini Mbaknya tuh udah mandi kembang sehari 14 kali nih kurang glowing. Apa ini kurang glowing itu anjir. Kadang orang-orang TikTok tuh suka enggak sadar diri gitu. Oke, next aja, next. Aduh, mulut roasting. Nah, ini aksi TikToker lagi nih ya. Dari Jakarta keras lagi. Demi sebuah konten, semua bisa dilakukan. Apa niche? Audionya C, kita play. Oke, joget di lampu merah ya. Gemoy mungkin mikirnya dalam hati. Gemoy. Hajar aja pak, hajar gitu, hajar, tanggung gitu. Meresahkan sekali warga TikTok tuh. Gak usah di... gitu lah pokoknya mah, anjir. Itu dalam hatinya tuh pas konten, anjir gemoy banget gue nih. FYP nih, viral pakai P nih. Kalau ketubruk masih bapak-bapak juga yang repot itu, hey. Gede sih, tapi ya nggak gitu juga tuh. Biar apa coba, hajar-hajar. Nah, hajar aja padahal. Ini malunya sampai pedu nih anjir. Inilah dampak negatifnya dari aplikasi yang bernama TikTok. Katanya TikTok pakai D anjir. Ya karena semua orang berlomba-lomba untuk FYP gitu. Bikin kontennya tuh nggak sesusah di YouTube gitu kalau TikTok tuh. Jadi ya kayak gini. Dipikir gemoy kali begitu anjir. Lanjut selunjitnya. Ada dari Jakarta keras lagi. Jujur sejujur-jujurnya tulisannya. Captionnya gimana cara ngadepin cewek ngambek. Nah, ini bisa menjadi tips juga nih buat cewek-cewek yang lihat. Tolong dong ditulis kalau kamu ngambek tuh maunya diapain sih biar enggak ngambek lagi gitu. Audionya cek. Aman gak ya? Gue takutnya lagu ini nih. Kita lihat dulu ya. Lagu mute dulu. Oh ini ceweknya nih, jaket pink ngambek gitu ngambek. Oke. Si cowoknya pakai motor itu NMAX. Dia mainnya jalan kaki. Gimana? Coba maunya gimana? Kalau ngambek gimana? Cara ngadepin cewek ngambek gimana? Ayo gimana? Tinggal gak sih? Tanda tanya. Putusin aja sih katanya. Ini goblok anjing Sandi. Sandi Yuda blown banget anjing. Ngocok. Apa sih anjing? Gak jelas anjing komennya ngocok apa. Beliin seblak katanya. Bener gak kalau cewek ngambek dibeliin seblak bisa bayar lagi? Bener gak? Ancem pakai pap. Mas-mas mesum ya. Anda mas-mas mesum ya. Oke, gue tandain lu mas-mas mesum. Gak tahu karena saya gak punya cewek. Sip, sama senasib. Makanya dari itu mamang juga bertanya, kalau cewek ngambek itu mesti diapain sih biar baik lagi gitu. Gambar pake kan? Ini macem panjang aja bisa ngegampar. Tengil banget netizen ngekomen ya. Dah tampol nih. Nextnya dari Jakarta keras lagi nih. Kalau kalian pernah digonceng apa aja sih katanya. Ngerti gue nih, nangkep nih, pasti pamer nih. Motor yang pernah boncengin gue anjir, alay banget tulisan. Angka mau urup satuin. Audionya cek, kita play. Mio Racing, Beat, Vario, Aerox, Avanza mobil anjing bukan motor, anjing lu tampol lu. Betampol lu, Avanza mobil anjing bukan motor.
Emosi anjing. Facemat nih, lanjut dulu baru emosi lagi. Review Satria F. Ya salam alay anjing. Scoopy Lonte, tuh lihat nih. Akun TikTok aja Lonte 33 bangsat. Nih motor yang pernah boncengin gue, lu tulis Avanza lu. Kagak ngerti motor apaan. Mau gaya-gayaan anjir. Selanjutnya ini tetap dari Jakarta Keras, karena Jakarta Keras nih akunnya banyak mengandung postingan-postingan yang meresahkan gitu loh. Kelakuan netizen plus 62 tuh berkumpul di sana tuh yang bagong-bagong. Jakarta Keras, Lambo nih, senggol dong. Wih, babi bu. Bukan main, audionya cek. Kita lihat nih. Aman ya, aman lah ya, cingcai lah. Biar apa sih anjing? Mandi. Dan gue yakin, dan gue sangat-sangat yakin, dan sangat-sangat percaya di antara mereka bertiga tuh gak ada yang punya Lambo itu. Gak ada. Lambo itu kan cuma buat dua orang. Dan yang punyanya gue yakin gak akan bikin begitu-begitu, karena ya udah gitu. Dan gue mikirin gimana cara masuk circle-nya gitu. Bisa gak sih yang cuma naik ojek online dong, gabung circle mbaknya gitu. Mbak, hey mbak, bisa gak? Buset. Heran. Sendal yang diperhatiin anjir. Sendal ini kayak bulu marmut anjir. Skip nextnya. Last of the last, yang terakhir baby. Kita lihat. Mampus gak tuh? Ngeri masuk angin mak. Ketika mak Facebook nih gini nih. Kalau udah di Facebook, udah Facebook aja. Nih handphone ya nih, uninstall aja aplikasi-aplikasi yang lain kayak Instagram, Twitter, TikTok, udah stop aja di Facebook gitu. Ya, kayak gini jadinya nih, kayak gini. Pegoh yang mic gua nih. Play dulu crot The Last of the Last ya. Enggak gitu. Paham, memang paham. Ibu tuh maksudnya bikin yang kayak di luar negeri, luar negeri. Kayak lagi di dalam pesawat, enggak taunya di bangku mie ayam gitu kan. Ada lekukan gini kan nih, bolongannya nih. Iya. Ngerti, maksudnya maksud itu ngerti. Cuman enggak gitu. Kalau kayak gitu, ibu jatuhnya duduk di sayap pesawat di luar. Hey, Bu. Hey, cosplay jadi sayap. Iya. Kalau di sini sih ibunya jatuhnya di sayap pesawatnya, Ibu. Bukan di dalam pesawatnya. Yuk, Ibu, yuk kembali ke Facebook. Yuk, Santu People tolong dibantuin pulang ke Facebook ya. Ibu ya, baik deh, Ibu mah cantik, pokoknya Ibu mah cakep. Balik lagi ke Facebook ya, udah ya. Enggak usah ke Instagram, ke TikTok itu enggak usah ya. Oke. Okay? Enggak jelas kayak ya, pokoknya mah ya, yang paling meresahkan menurut kalian yang mana? Silahkan tulis di komen, kita lanjut berdiskusi di komentar-komentar soal keresahan yang terjadi di negara berflower ini, brother. Bang Den mau pamit dulu, mau cosplay jadi baling-baling pesawat, dan ciao.